guys, jumpa lagi dengan aku Kenny di channel kita-kita. Kali ini kita akan buat tutorial rambut lagi ya guys. Caranya gampang dan kalian semua pasti bisa ngikutin. Pertama-tama kita sisir, kita rapikan dulu semua rambut kita, jangan ada bagian yang kusut. Lalu kita satukan, diikat semua, tapi ikatnya nggak usah terlalu kencang ya guys. Kalau sudah, kita lanjut. Kita kepang semua rambut kita sampai ke bagian ujung. Ini kepangannya biasa aja. Dan pastikan kepangan kalian rapi ya guys. Jadi dikepang sampai ke bagian bawah. Nah setelah itu bagian ujung rambut kalian gulung-gulung, jadi ngikatnya itu jangan dibiarkan terlepas ya guys, tapi digulung seperti ini biar rapi. Lalu kita ikat. Kalau sudah, kita ambil sisi rambut bagian kiri sedikit seperti ini, kita masukkan kepangan rambut kita tadi dan kita keluarkan. Hati-hati jangan sampai ada yang kusut atau rusak, dan pastikan ikatan rambut kalian sudah gak kelihatan lagi ya guys. Lalu kita hubungkan ke sisi sebelah kanan, kita ambil bagian sikit dan masukkan bagian rambut kepangan kita seperti ini, lalu kita rapikan. Dan untuk sisa kepangan rambut kita tadi, kita langsung aja tarik ke sebelah kiri seperti ini, kita selipkan. Lalu agar dia tetap pada tempatnya, kita pastikan menggunakan bobby pin, beberapa bobby pin atau cap lidi ya guys, agar tetap rapi. Selanjutnya kalian boleh pastikan lagi bagian rambut kalian itu apakah ada yang kurang rapi, boleh dirapikan sedikit. Seperti biasa, sebagai sentuhan akhir, aku akan tambahkan hiasan rambut seperti ini. Tapi kalau kalian gak mau pakai, itu oke-oke aja guys, karena mode rambutnya udah oke. Nah, ini dia hasilnya, sebagus itu, dan caranya gampang banget, kalian semua pasti bisa ya guys. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sekian video dari aku kali ini guys, semoga kalian suka dan terhibur, dan semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tahu updatean video aku yang terbaru. Tetap dukung channel ini terus ya guys, terima kasih semuanya.